Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso didampingi Sekretaris Umum DPP LDII Dodi Taufik Wijaya menghadiri upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 17 Agustus 2022. Dalam upacara HUT RI tersebut, Presiden Jokowi bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam acara yang menampilkan baju adat Nusantara itu, Presiden mengenakan baju adat Dolomani dari Buton, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan yang sama, Kiai Haji Kriswanto mengatakan, tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat sangat luar biasa. Karena setiap peringatan hari kemerdekaan selalu membawa semangat heroisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga HDI yang saya hormati dan seluruh bangsa Indonesia. Saat ini saya sedang di Istana Negara. Baru selesai mengikuti upacara bendera dari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Karena setiap peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia selalu membawa semangat heroik, semangat perjuangan. Maka momen perjuangan ini marilah betul-betul kita gunakan untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Saya mengimbau pada seluruh warga LDII ini manfaatkan momen ini dalam rangka memacu semangat seluruh warga dan seluruh masyarakat Indonesia untuk betul-betul membantu pemerintah dalam rangka pemulihan segala sesi, segala sektor. Ketua Umum DPP LDII juga berpesan agar seluruh warga LDII untuk membantu pemerintah dalam rangka pemulihan pasca pandemi COVID-19 di segala sektor, terutama pemulihan ekonomi. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.